doctors being bullied while doing their rounds. Yeah. What is, I mean, especially in the context of today's event, you're encouraging people to you know, become doctors and all that. Yeah. What is the ministry going to do about this? Ya, perkara ini telah saya berikan tumpuan pada awal lagi. Dan saya telah pun mengangkat perkara ini dalam post-cap meeting, dalam beberapa mesyuarat post-cap. Dan hari ini telah pun saya arahkan untuk kita di samping apapun procedures yang ada, membuat laporan kepada head of department, ya, kepada state pengarah pun tahu. Tetapi saya sendiri akan terlibat langsung untuk memastikan bahawa kes ataupun gejala ini dapat kita tangani dengan dengan berkesan. Lalu yang penting bagi junior doctors adalah confidentiality ataupun kerahsiaan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan datang to come forward. Ya. Jadi saya pun telah merangka satu perjumpaan terdekat di satu negeri, tak perlulah saya sebutkan namanya, akan berlaku dalam waktu di minggu ini. Ya. Kita akan pergi negeri ke negeri dan mengambil itu sebagai pendekatan saya untuk kita buat secara negeri. Ya. Sorry? Closed door meeting. It's a closed door meeting. A closed door meeting, everything is confidential, ya, rahsia semuanya. Dan mereka tidak perlu takut untuk membuat apa-apa aduan pada saya. Ini meeting dengan junior doctor. Dia adalah meeting dengan junior doctor, houseman, dan juga kalau ada personel yang lain. Ya. Dan, ya.